Nama pesepak bola Nadeo Argawinata mendadak trending. Hal tersebut tidak terlepas dari aksi heroiknya melindungi gawang Indonesia dari serangan timnas Singapura di laga semifinal Piala AFF 2020. Terlebih penyelamatan Nadeo di menit-menit terakhir babak kedua benar-benar mencuri perhatian. Didaulat menjadi kiper utama Indonesia, Nadeo lahir di Kediri pada tanggal 28 Juli tahun 1997. Nadeo memulai karirnya sebagai atlet sepak bola sejak masih duduk di bangku sekolah. Berpenampilan apik selama menjadi atlet tingkat kabupaten dan provinsi, Nadeo berhasil menjajaki karir sebagai kiper termuda di timnas U19 saat masih di bawah asuhan Fahri Husaini. Inilah beberapa fakta-fakta selengkapnya tentang Nadeo. 1. Gak instan. Sebelum dipercaya menjadi kiper utama Indonesia di Piala AFF 2020, karir sepak bola Nadeo terbilang naik turun. 2. Nadeo sempat menjadi kiper utama Borneo FC sejak 2016 hingga 2020. 3. Tampak bak bujangan. Nadeo nyatanya sudah mengakhiri masa lajang pada Maret tahun 2021 lalu. 4. Nadeo sendiri kini berkarir di Bali United semenjak hengkang dari Borneo FC pada tahun 2020 lalu. 5. Sebelum menjadi kiper utama di Piala AFF 2020, Nadeo pernah tampil ciamik di SEA Games 2019 bersama timnas U23. 6. Penuh pesona dan talenta, Nadeo sering disebut-sebut mirip kiper Chelsea, Kepa Arrizabalaga. 6. Selain potret di lapangan hijau, Nadeo kerap membagikan potret romantisnya bersama sang istri. Masih muda dan bertalenta, gak heran jika nama Nadeo dipercaya menjadi kiper utama Indonesia di ajang bergengsi Piala AFF 2020. Semangat Nadeo dan pemain timnas lainnya untuk menyelamatkan gawang Indonesia juga patut diacungi jempol. Semoga karir Nadeo di lapangan hijau semakin cemerlang, ya. Kita doakan juga timnas Indonesia berhasil membawa pulang kemenangan di laga final Piala AFF 2020 mendatang.